Nah, tu dia. Sikit. Yep. Selalu kau putar rambut kat mana? Setiap, terima kasih kalau tanya tu. Tolong promote sekali kan. Saya putar rambut setiap masa, setiap detik. Oh, macam sebulan dua kali saya akan nik dekat. Yelah, oh, dekat nik dekat. Dekat Shah Alam. Shah Alam. Okey, sebab. Dengan itu Aaron Abdul tu. Ah, yang Aaron Abdul. Yang tu. Ah, dia kelas. Ah, gitu. Ada okay. Chaz Hair Studio. Yes. Bawa juga. Okey, kita tapi nak. Tapi itu untuk kita orang. Yes, untuk kita orang. Untuk korang kat sana ada choice lain yang korang boleh pergi ke kedai gunting rambut Bambang Soteto. Rambut dan jambang memang tak dapat dipisahkan. Dengan Bambang tu sendiri, betul tak? Dan dia melancarkan barber barunya yang diberi nama Shortcut Barber. So, dia masuk kat pintu depan ke belakang kau shortcut? Tengah-tengah. Okey, jom kita tengok bingkisan yang kami sediakan untuk anda. Bagi tahun baru ini, masih belum terlambat anda putar rambut di kedai gunting rambut milik Bambang Soteto iaitu Shortcut Barber. Bukan sahaja kedainya cantik, malah tukang gunting rambutnya juga berpengalaman. Ha, Sherry Ibrahim tahu yang rekomen. Main purpose kenapa saya dekat sini adalah untuk support my best friend Bambang Soteto for his second big business barber, Shortcut Barber number one. Jujurnya sebelum barber ni buka memang dah orang datang. Jadi that's why dia orang buat today special offer RM1 untuk buat haircut. But alhamdulillah non-stop orang masuk and harga berpatutan dan environment you can see yourself, it's very comfortable, it's very cozy dan ada produk juga ada same time kat sini. Kan dah banyak kedai gunting rambut, apa agaknya keistimewaan Shortcut Barber ini ya? Kita lihat kedai dia pun cantik dan selesa. Sherry tak perlu nak convince tapi most of the people dah kenal siapa Bambang Soteto dengan experience dia selama 10 tahun dekat Headcones. And this is like just another business for him. So tak perlu convince, korang kena datang sendiri ke sini because yang orang kata apa, barber dia sendiri dah 8 tahun in the line. So he's very experienced dan setiap orang yang datang mesti akan cakap, wow, best. Itu saja yang boleh cakap. You have to come here and then you all rasa sendiri.